Begini cara ubah konten video jadi banyak bahasa cuma pakai AI. It doesn't take 5 minutes to make this and you can try it for free. Puis à la fin de la vidéo, alors ne le sautez pas, commençons, c'est facile. Caranya gampang banget. Pertama, tinggal pilih video yang ingin kalian ubah bahasanya. Nih, aku import videonya dari galeri. Soalnya kalau videonya udah masuk, pilih input bahasanya. Karena videoku tadi pakai bahasa Indonesia, jadi di sini aku pilih inputannya pakai Indonesia juga. Kemudian pilih outputnya mau pakai bahasa apa. Nah, di sini tersedia lebih dari 45 bahasa untuk outputnya. Dan menariknya kita bisa pilih banyak bahasa secara langsung sebagai outputnya. Nih, sebagai contoh, aku mau output bahasanya pakai bahasa Inggris, Arab, dan juga French. Tinggal pilih, soalnya pilih dubbing atau suaranya mau male atau female. Tinggal kalian sesuaiin aja. Dan terakhir, tinggal klik proceed. Kemudian kita tunggu bentar prosesnya dan langsung jadi. Nah, untuk nama aplikasinya Panini Translate. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Dan kalian nanti akan dapetin 30 menit free credit. Lumayan. Kalian juga bisa kok dapat kredit tambahan dengan cara undang teman kalian untuk pakai aplikasi ini juga. Nanti kredit kalian jadi nambah tuh, jadi sejam. Tapi kalau masih ngerasa kurang ya, tinggal langganan aja. Harganya murah banget loh. Cuma seharga nasi Padang. Ya kali gak digas.